pemain bulu tangkis tunggal putri Indonesia Ciara Marvella Handoyo berhadapan dengan pebulu tangkis tunggal putri dari Thailand Pichamon Oparniput di final kejuaraan dunia junior 2023 yang berlangsung di The Podium Arena, Spokane, Washington, Amerika Serikat pada Minggu tanggal 8 Oktober waktu setempat atau Senin dini hari tanggal 9 Oktober tahun 2023 waktu Indonesia Barat. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia tersebut lolos ke babak final setelah mengalahkan pebulu tangkis tunggal putri China Huang Lin Ran, sementara itu pebulu tangkis unggulan kedua asal Thailand ini lolos ke babak final setelah mengatasi perlawanan wakil China Su Wen Jing 21-19 dan 21-11 di babak semifinal. Babak final nanti Ciara diharapkan dapat kembali tampil lebih yakin dan fokus seperti saat menghadapi Lira, saat Ciasa sukses memetik kemenangan berharga atas pemain China itu di semifinal kejuaraan dunia junior 2023. Dia menang 21-17 dan 21-19 dalam durasi 47 menit. Selain Ciara, Indonesia juga mengirim wakilnya ke final tunggal putra kejuaraan dunia junior 2023 yang diwakili oleh Alwi Farhan. Ia mengalahkan Ayush Sethi asal India dengan skor 21-18 dan 21-15 dalam durasi 37 menit. Para pecinta bulu tangkis Indonesia tentu berharap kedua pemain Indonesia yang akan berlaga di babak final kejuaraan dunia junior tersebut dan memenangkan laga nanti sekaligus menjadi juara dunia junior 2023 nomor tunggal putra dan putri.